Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin. Untuk kali ini saya itu akan membahas dari hal-hal yang berkaitan dengan senapan angin ya. Di antaranya itu ada review, tes akurasi, update stok dan lain sebagainya, intinya yang berkaitan dengan senapan angin. Dan untuk di video kali ini saya itu akan membahas untuk senapan angin. Jadi itu ada dua senapan angin, dan untuk kalian jika penasaran dengan senapan anginnya dan juga penasaran dengan spek-speknya, kalian wajib tonton terus video ini sampai habis, dan pastinya jangan lupa di subscribe ya. Kita mulai saja mereviewnya untuk senapan angin ini. Di sini itu ada senapan angin FX WTP ya, dan di sini juga ada senapan angin Mauser OD32. Kita bahas yang atasnya dulu. Di sini ada WTP ya, kita bahas yang WTP dulu. Kita bahasnya dari depannya dulu, dari larasnya dulu. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S ya. Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD19. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk di sana itu ada bagian penutup laras ya, dan penutup laras itu bisa kalian ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian tidak suka yang berisik, itu kalian bisa pakaiin menggunakan peredam gitu ya, agar tidak berisik. Kalau tidak, itu bisa seperti itu saja, itu juga bisa banget. Dan untuk di bagian sini itu ada bagian tabung. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc ya, bukan menggunakan tabung GSM, tapi menggunakan tabung Venom. Dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras. Di sini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya, yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung, sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Semisal kalau di sini tidak dilengkapi dengan cincin laras, itu pastinya laras dengan tabungnya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran ya. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang. Dan untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini ya. Ini namanya bagian pengisian angin. Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler. Untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian bisa pompanya dengan pompa kompresor, itu bisa banget ya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin, itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin, ada di sebelah sini ya, untuk bagian manometer. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya jika anginnya sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan, biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet, untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu ya. Intinya disarankan aja, jangan dienolkan atau dilebih-lebihkan gitu. Intinya agar senapan angin kalian pastinya tidak mudah rusak gitu ya, dan tabungnya tidak mudah bocor. Oke, kita lanjut bahas ke bagian chamber ya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC. Di sini masih menggunakan semi 6, belum full CNC ya. Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber sini. Intinya di setiap pengisian peluru itu pastinya ada di tengahnya chamber sini. Dan untuk bagian pengisian peluru itu ada dua pengisian, kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot. Intinya kalau kalian ingin isi dengan single shot bisa juga, kalau tidak bisa diisi dengan magazine gitu ya. Intinya kalau kalian isi sesuai selera kalian gitu. Untuk di bagian sini itu ada bagian tarikan ya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan gradle, tapi sudah menggunakan tarikan seat lever. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever, itu akan ringan banget dan akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan untuk di bagian belakangnya chamber sini itu ada bagian setelan power ya. Untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk yang buruan besar, kalau yang small game itu untuk buruan kecil. Semisal buruan kecil itu apa sih kak? Ya, untuk buruan kecil itu kayak burung, tupai dan lain sebagainya. Kalau yang big game itu baru yang buruan besar ya. Semisal buruan besar itu kayak baby, biawak, intinya buruan-buruan besar yang berkaki empat. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik, yang big game yang besar, untuk yang small game itu yang kecil gitu ya.
Dan di bagian bawah sini, di bagian bawah sini tuh ada bagian trigger ya. Untuk triggernya ini menggunakan trigger Max, karena di senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger klasik dan juga ada trigger Max. Kalau senapan angin ini itu sudah menggunakan trigger Max ya. Untuk di atasnya trigger itu sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu, yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini ya, agar tidak dipakai sembarang orang. Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak, itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini itu bukan mainan. Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, kalian itu bisa pencet pengaman picunya atau safety triggernya saja, biar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu. Oke, kita lanjut ke bagian popper ya. Untuk poppernya ini menggunakan popper klasik atau popper kayu yang terbuat dari bahan mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Dan untuk di atasnya popper itu sudah dilengkapi dengan setelan pipih yang pastinya bisa dinaikkan dengan sesuai selera kalian ya. Intinya kalau kalian suka yang lebih tinggi itu bisa diataskan saja, kalau tidak bisa diturunkan saja, ini bisa banget diatur untuk sesuai selera kalian. Untuk di bagian bawah sini itu ada bagian candaan bahu yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Intinya akan nyaman banget karena pembuatannya itu dari karet mentah gitu ya. Untuk apa namanya, di sini sudah di finishing seperti ini ya, intinya sudah bervariasi seperti ini. Intinya senapan angin ini itu bagus banget. Oke, kita lanjut bahas ke senapan angin yang kedua ya. Sini ada senapan angin Mauser OD32. Kita bahas dari bagian sininya dulu. Kita bahas dari bagian chamber. Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 semi CNC ya, sama kayak yang senapan angin WTP juga. Dan untuk bagian pengisian peluru, untuk bagian pengisiannya itu ada di tengahnya chamber sini ya. Dan untuk bagian pengisian angin, pengisian peluru itu ada dua pengisian juga, kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot. Intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian, kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot. Intinya gampang banget diatur sesuai selera kalian. Untuk di bagian sini itu ada bagian tarikan juga. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever juga ya, bukan lagi menggunakan tarikan cradle, tapi menggunakan tarikan seat lever. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu akan ringan banget dan akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Oke, kita bahas ke bagian bawah sini. Di bagian bawah sini itu ada bagian trigger. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger Max ya. Dan untuk di atasnya trigger itu sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu, yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini ya. Dan untuk di sini itu ada bagian laras. Untuk larasnya ini menggunakan laras biasa simpel, dan untuk larasnya ini tidak memiliki serambong ya. Kalau yang atas ini sudah memiliki serambong, kalau yang bawah ini tidak memiliki serambong. Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan untuk di ujung sana itu juga ada penutup laras ya. Dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka resepsinya, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam. Dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya sudah mendapatkan brandis peredam yang pastinya super senyap dan OD-nya itu sudah OD38 ya. Lalu di sini itu ada bagian tabungnya juga. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD32 ya, tidak menggunakan tabung GSM atau menggunakan tabung Venom, tapi menggunakan tabung OD32. Dan untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian anginnya itu ada di ujungnya tabung sini ya. Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupla juga. Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP. Kalau yang atas tadi itu ada di sebelah sini, kalau yang apa namanya Mauser ini ada di ujungnya tabung sini ya. Dan untuk bagian di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan dua cincin laras. Di sini ada dua cincin laras. Kalau yang senapan angin WTP ini ada satu cincin laras, kalau yang Mauser OD32 ini ada dua cincin laras. Dan yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras ya. Kalau misalnya tidak dilengkapi dengan cincin laras itu akan goyang-goyang dan tidak akan aman kalau kalian gunakan untuk berburu gitu. Intinya akan meleset kalau tidak dilengkapi dengan cincin laras. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu ya. Kita lanjut ke bagian sini. Di bagian belakangnya tabung itu ada bagian setelan power ya. Dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri
kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Yang big game itu yang besar, kalau yang small game itu yang kecil ya. Intinya jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer. Untuk manometernya ada di bawah sini ya. Kalau yang senapan angin WTP itu ada di sebelah sana, tapi kalau yang Monster ODP32 ini ada di bawah sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya, semisal anginnya itu sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi. Jangan sampai dinolakan ya, biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor. Intinya setara aja, jangan sampai dinolakan atau dilebih-lebihkan juga gitu. Kita bahas ke bagian popornya ya. Untuk popornya ini menggunakan popor kasih yang terbuat dari bahan kayu mentah sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Dan untuk di belakangnya popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Itu tadi saya sudah bahas untuk spek-spek senapan angin ini. Sekarang saya akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini ya. Untuk harga senapan angin yang atas ini, senapan angin WTP itu harganya cuma 3.800.000 saja. Dan itu yang bawah itu yang Mauser OD32 harganya cuma 1.800.000 saja. Dan itu sudah termasuk harga promo dan free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua. Intinya cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan senapan anginnya ya. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini, kalian sudah mendapatkan 7 kelengkapan. Dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru tes, magazin peredam, dan juga STKS-nya ada 7 bonus kelengkapannya. Kelengkapannya banyak banget dan untuk senapan anginnya itu sudah bagus-bagus banget ya. Intinya cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan harga promonya karena sudah mendapatkan banyak bonus-bonusnya juga. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini, kalian tuh bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau tidak ada di bawah, kalian tuh bisa hubungi nomor admin saja. Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Untuk cara COD itu pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.